بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibi qulubina abil qasimi muhammad Wa ala alihi al-tayyibin al maasumin Ikhwan wa akhwat filah rahimakumullah Pembahasan kita insyaAllah kita membahas mengenai masalah uh, apa uh, Warisan bagi cucu ya Anak dari anak ya ini masuk dalam derajat kedua pada tabakah atau tingkatan yang pertama tetapi ada yang tersisa dan terpotong dalam pertemuan sebelumnya mengenai masalah e, apa kalau misalnya ahli warisnya itu adalah sang istri dua orang tua ini ayah dan ibu dan juga e, istri dua orang tua ibu dan juga satu anak perempuan yang di mana sang ibunya memiliki penghalang, ya ini penghalangnya siapa? ini saudara penghalangnya siapa? ini saudara laki-laki ataupun saudara perempuan dari pihak ayah dan dari pihak ayah dan ibu ataupun dari pihak ayah saja, ini dari si ayah dan si ibu atau e, dari pihak ayah saja, ini minimal dua saudara laki-laki minimal empat saudara perempuan gitu. itu yang pernah dibahas sebelumnya. berarti apa? berarti sang ibu tidak mendapatkan rad atau pengembalian kelebihan dari eh, apa eh, eh, saham warisan yang telah dimilikinya. Jadi kalau kita lihat bahwa sang istri mendapatkan seperdelapan karena dia memiliki anak, ini sana satu perempuan. Sang ayah mendapatkan 1 per 6, ya kan? Sang ayah tentunya mendapatkan 1 per 6, sang ibu mendapatkan 1 per 6, dan anak perempuan mendapatkan setengah. Ya kan kelebihannya berapa tetap kelebihannya dari semua itu adalah kelebih jadi kelebihnya adalah satu per dua puluh satu per dua puluh empat ini dikembalikan lagi kepada siapa kepada ayah dan kepada anak perempuan tapi dengan apa ibaratnya dengan nisbah artinya anak perempuan itu karena dia mendapatkan setengah ya kan dari sahamnya ayah itu mendapatkan seper enam kalau setengah itu berarti berapa tiga per 6. berarti mendapatkan tiga bagian daripada satu per dua puluh empat dan sang uh, sang ayah sang ibu oh, sang apa sang ayah mendapatkan satu uh, bagian daripada satu daripada satu per dua puluh empat jadi ke dan ditambahkan tentunya dengan uh, jumlah saham yang dimiliki jadi kalau misalnya untuk anak eh dia mendapatkan berapa mendapatkan tiga bagian ya dari 1 per 24 jadi 3 per 6 ditambah 3 per 96 jadi tiga bagian dari eh, 1 per 24 adalah 3 per eh, 96 dan satu bagian daripada 1 per 24 adalah 1 per 96 96 jadi untuk ayah adalah 1 per 6 tambah 1 per 96 itu dalam masalah yang pernah tersisa sebelumnya Nah kalau misalnya anak perempuannya lebih daripada satu ya ini dua anak perempuan atau lebih ya kan Dua anak perempuan atau lebih ya ini dia mendapatkan 2 per 3 tentunya bagaimana perhitungannya Jadi kalau misalnya ahli warisnya dua anak perempuan atau lebih ya kan Uh, yang kedua adalah salah satu daripada suami atau istri. Kalau misalnya, ibaratnya, kalau suami berarti dia mendapatkan seperempat dan kedua orang tuanya. Jadi, kalau misalnya kita melihat, ya, kita melihat misalnya uh, untuk kasus yang ini, ya, untuk kasus yang ini, misalnya kita ambil. Kalau misalnya sang istri mendapatkan, kalau misalnya sang istri, kalau sang suami meninggal dunia, ya, kalau sang suami yang meninggal dunia ini. Berarti sang istri itu mendapat sang sang istri mendapatkan 1 per 8. Ayah dan ibu mendapatkan 2 per 6. Ini 1 per 6, 1 per 6. Dan dua anak perempuan itu ada atau lebih mendapatkan 2 per 3. Kalau kita lihat di dalam masalah ini, ya kan, itu ada kelebihan. Jadi dalam masalah ini ada kelebihan. Jadi kalau misalnya 1 per 8 ditambah eh, setengah ditambah e, 2 per 6 ditambah 2 per 3 itu jadi jumlahnya kalau diambil per 24 jadi 3 per 24 ditambah 8 per 24 ditambah 16 per 24 jadi hasilnya adalah Berapa hasilnya adalah e, 27 per 24. 27 per 24 lebih 3 per 24. 3 per 24 ini menurut mazhab kita mengurangi siapa? Mengurangi bagian daripada bagian dua anak perempuan atau lebih gitu. Jadi dua anak perempuan atau lebih itu berapa? Anak kedua anak perempuan atau lebih kan 2 per tiga. Kalau diambil per 24 berarti 16 per 24. 16 per 24 dikurangi 3 per 24 menjadi 13 per 24. Kalau misalnya yang meninggalnya adalah sang istri. Berarti ahli warisnya sang suami. Berarti sang suami mendapatkan 1 per 4. Uh, ayah dan ibu mendapatkan 2 per 6. Yang 1 per 6 tambah 1 per 6. Dan uh, satu lagi adalah E, apa ibaratnya dua anak perempuan ter tadi mendapatkan berapa mendapatkan 2/3 gitu sama seperti tadi e, kalau misalnya kalau kita lihat bahwa e, apa 1/4 ya ditambah e, 2/6 ini 1/4 ditambah 2/6 ditambah 2/3 jadi jumlahnya berapa? Jadi kalau misalnya kita ambil per 12 ya, kalau kita ambil per 12 berarti e, 4 per 12. 4 per 12 2 per 6 berarti e, kalau kita ambil 2 per 6 per 12 itu berarti 4 per 12 kalau 1 per 4 berarti 3 per 12 ya dan kalau misalnya 2 per 3 berarti kalau per 12 berarti 8 per 12 3 per 12 ya ditambah 4 per 12 ya ditambah 2 per 3 2 per 3 itu 8 per 12 jadi jumlah seluruhnya adalah 15 per 12 15 per 12 yaitu lebih 3 per 12 3 per 12 itu mengurangi kepada siapa? Mengurangi kepada perempuan tadi. Jadi perempuan tadi berapa? perempuan tadi adalah 8 per 12 dikurangi 3 per 12 menjadi 5 per 12. Jadi tidak ada awal di dalam madhab kita. Nah kalau misalnya ahli warisnya adalah eh, sama seperti tadi dua eh, apa kedua, kedua, kedua orang tua salah satu suami atau istri dan juga anak laki-laki satu ataupun lebih ataupun anak laki-laki dan anak perempuan itu lebih mudah Caranya adalah untuk anak laki-laki, eh, untuk apa ibaratnya eh apa eh, salah satu daripada suami istri itu mendapatkan bagian dari paling rendah. Kalau misalnya sang istri, suami mendapatkan setengahnya, ya kan? Eh mendapatkan seperempat karena dia memiliki anak tentunya. Dan kedua orang tua mendapatkan dua per enam dan sisanya adalah untuk anak laki-laki satu. -laki, atau lebih daripada satu ataupun anak laki-laki dan anak perempuan itu sisanya itu lebih mudah lagi tidak ada kelebihan tidak ada kekurangan di sini gitu Nah, itu di dalam masalah, apa ibaratnya? Permasalahan tingkatan pertama pada derajat yang pertama. Sekarang kita bahas mengenai masalah tingkatan pertama, derajat yang kedua. Derajat kedua itu apa? Yaitu anak dari anak, yaitu cucu. Dan seperti pembahasan sebelumnya, bahwa e, derajat yang kedua tidak mendapatkan kalau derajat pertama masih ada. Kalau derajat pertama tidak ada, maka derajat kedua itu mendapatkan. Jadi, Anak itu ya, an, jadi anak cucu itu ya, kan mendapatkan warisan itu dengan saham daripada ayah dan ibunya, gitu, Anak, ayah dan ibunya. Jadi, cucu itu mendapatkan saham daripada ayah dan ibunya, gitu. E, dan e, ini pun menjadi hijab juga, jadi menjadi hajib juga bagi apa kita, kedua. Jadi, kalau misalnya tidak ada anak, tapi adanya cucu ya kan ini menjadi hajib atau penghalang kepada tabakak yang kedua. Nah ee, dan mereka mendapatkan saham daripada saham ayah dan ibunya. Jadi kalau misalnya anaknya adalah perempuan, ya tetapi ayahnya dia ayahnya sang cucu itu adalah anaknya sang mayit ya ayahnya sang cucu adalah ayah anaknya sang mayit itu anak laki-laki dia mendapatkan dua bagian kalau misalnya Uh, ada dua cucu ya ada dua cucu satu cucu perempuan dari anak laki-laki yang satu cucu laki-laki dari anak perempuan yang anak laki-laki dari anak perempuan mendapatkan bagian perempuan yang anak uh, yang cucu yang cucu laki-laki dari anak perempuan mendapatkan bagian perempuan yang anak uh, yang cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian laki-laki jadi seperti itu dan juga dalam masalah rad dan pengembaliannya juga sama seperti misalnya e, kalau misalnya hanya ada anak e, perempuan dari anak laki-laki maka hanya ada itu ahli warisnya tidak ada kakek tidak ada ayah ibu ya kan tidak ada kakek dan tidak ada tabakah pertama tidak ada ya kan menjadi tabaka kedua tidak ada artinya karena itu tidak mendapatkan selama masih ada tabaka pertama ini cucu Jadi kalau misalnya ada cucu nih ya kalau misalnya masih ada cucu, hanya ada satu cucu perempuan daripada anak laki-laki. Berarti dia mendapatkan berapa? Dia karena ayahnya adalah laki-laki, dia mendapatkan penuh seluruhnya. Secara karobah tentunya, walaupun cucunya adalah anak perempuan. Jadi, cucu anak perempuan tadi mendapatkan seluruhnya. Karena ayahnya adalah anak laki-laki. Uh, Kalau misalnya dia anak laki-laki, ayahnya adalah anak perempuan, misal. Ayahnya ay 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 ibunya adalah anak perempuan, eh, bukan ayahnya. Ibunya adalah anak perempuan, maka apa? Maka e, apa ibaratnya cucu anak laki-laki tersebut mendapatkan setengah secara fardi seperti halnya ibunya setengah secara fardi atau secara saham dan setengah lagi secara pengembalian jadi mendapatkan sepenuhnya seluruhnya gitu jadi mendapatkan sepenuhnya seluruhnya. Nah kalau misalnya begini kalau misalnya ada satu anak perempuan dari ayah dari anak laki-laki ya ayah itu anak laki-laki da cucu perempuan dari ayah anak laki-laki e, anak e, cucu laki-laki dari ibu yaitu anak perempuan ya kan dua-duanya ada maka apa maka cucu perempuan tadi karena ayahnya laki-laki dia mendapatkan dua pertiga dan untuk cucu laki-laki karena ibunya dari ibunya perempuan dia mendapatkan sepertiga jadi karena dua Uh, apa uh, uh, apa uh, anak laki-laki mendapatkan dua bagian daripada anak perempuan dilihatnya dari ayahnya gitu jadi kalau misalnya kita lihat misalnya uh, kumpul di sini anak laki-laki ya kan anak daripada anak laki-laki dan anak daripada anak perempuan baik anak laki-laki itu adalah anak anak perempuan ataupun anak laki-laki ya cucunya baik laki-laki maupun perempuan maka untuk anak laki-laki anak daripada anak laki-laki Ya, jadi, cucu daripada anak laki-laki itu mendapatkan dua 3 bagian, dan cucu daripada anak perempuan dia mendapatkan sepertiga bagian. Itu dia mendapatkan sepertiga bagian. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya kita lihat bahwa yang menjadi parameter adalah anaknya, jadi cucunya mengikuti anaknya. Gitu. Nah, kalau misalnya... Uh, ahli warisnya adalah istri atau suami dan juga cucu. Jadi dia memiliki uh, misalnya yang meninggalnya adalah sang uh, istri, ya kan? Berarti dia memiliki suami, tapi dia tidak memiliki anak-anaknya misalnya meninggal dunia. Dia memiliki cucu misalnya. Berarti warisnya gimana? Satu kepada suaminya misalnya artalah berapa? Karena ada cucunya berarti suaminya turun, itu berapa? Suaminya adalah seperempat dia mendapat tidak mendapat setengah karena ada cucu. Cucu adalah seperti anaknya dan sisanya kepada anak kepada cucunya gitu. Tentunya dengan pembagian yang tadi telah disebutkan. Kalau misalnya uh, istri sebagai ahli waris bagi dia mendapat seperdelapan dan sisanya tujuh per delapan bagi cucu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat. Uh, di antara cucu tersebut ya di antara cucu tersebut kalau misalnya semuanya perempuan dari uh, anak laki-laki misalnya semuanya perempuan maka dibagi rata ini di antara cucu perempuan tadi ya yeah. hatta misalnya di, uh, dari anak perempuan sama kalau cucu perempuan dibagi rata cucu laki-laki pun dibagi rata kalau berbeda maka laki-laki cucu laki-laki mendapatkan dua bagian daripada cucu perempuan tetapi dari induk yang sama gitu insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkannya. wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'udal ma'asiyah wa sirqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bilhuda wal istiqamah وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين